di mana Menko Polhukam sekaligus bacawa pres Ganjar Pranowo, Mahfud MD menemui Presiden Joko Widodo hari ini. Ya, ini adalah pertemuan pertama Mahfud dengan Presiden Jokowi usai diusung menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud sudah mengirim surat kepada Presiden soal kesediaannya dipinang oleh koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Mahfud menyebut akan mengambil cuti saat kampanye capres dan cawapres nanti. Lantas apa isi pertemuan antara Mahfud MD dengan Presiden Joko Widodo? Pemirsa, kita tanyakan langsung kepada rekan kami, ada Hijil Akbar langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Hijil Akbar, apa yang diperbincangkan antara keduanya, Presiden dan juga Mahfud MD? Ya, saat ini pertemuan antara Mahfud MD dan juga Presiden RI Joko Widodo sedang berlangsung di Istana Jakarta, dan memang benar Mahfud MD, Menko Polhukam RI, tiba tadi sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat di Kompleks Istana Kepresidenan. Jika kami pantau, tadi Mahfud juga masuk langsung ke dalam, dan ada sedikit tadi keterangan yang disampaikan oleh Mahfud MD di mana ia mengatakan bahwa ini merupakan pertemuan biasa, laporan antara menteri dengan presiden, dan ada banyak hal juga yang akan diperbincangkan antara Mahfud MD dengan Presiden RI Joko Widodo saat ini di Istana Jakarta. Dan jika kami mengacu pada surat yang memang diajukan oleh Mahfud MD beberapa waktu terakhir kepada Presiden RI Joko Widodo, ada 3 surat yang memang ini diserahkan kepada Presiden Jokowi, di mana yang surat pertama ini surat izin dirinya maju sebagai bakal calon wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan dan juga koalisinya. Kemudian yang kedua, surat yang diserahkan kepada Presiden RI Joko Widodo ini adalah surat izin cuti pada saat pendaftaran dirinya sebagai peserta pemilu 2024 di KPU RI pada tanggal 19 Oktober lalu. Dan surat ketiga ini merupakan surat permohonan untuk bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo yang dilaksanakan pada sore hari ini pukul 15.17. Memang sejauh ini kami pantau ini pertemuan masih berlangsung. Nantinya juga kami akan tanyakan apa saja yang dibahas antara pertemuan Mahfud MD dengan Presiden Jokowi. Sementara memang beberapa waktu lalu ada keterangan dari Mahfud mengenai surat permohonannya bertemu dengan Presiden Jokowi. Ini merupakan etika baik dirinya karena maju sebagai bacawapres sementara masih berada sebagai Menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Kami kembalikan ke studio. Baik, Hijul Akbar mengabarkan langsung dari Istana Kepresidenan.